kita tengok dalam pembentangan yang ada ustaz sebut dalam seminar yang lepas tentang uh, As-Sanusi umpamanya hmm. dia menyebut tentang uh, tidak sah beriman. Ah Asyairah. Ah uh, Asyairah as di sisi Asyairah as lah kan. Uh, sebab kadang-kadang orang kita ni dia Imam Syafi'i Jadi kena kan Imam hmm. sanusi ni dia takalang. Uh, ah ayam di di Kedah dulu Menteri Besar kan Sanusi Juni tu. <laughs> Oleh selain <laughs> dia kata kalau tak sah iman tu kalau tidak dengan dalil. Sedangkan hmm. banyak orang beriman itu dia beriman Allah wujud dengan fitrahnya kan. Jadi macam mana ustaz melihat pendekatan asyairah dalam memahami akidah tu di kalangan masyarakat awam ni sesuai atau tidak? Jadi yang pertama perlu uh, poin utama isu hmm. ini adalah seseorang untuk tahu Allah Subhanahu Wa Taala apakah perlu dalil atau tidak? Hmm. Apakah harus dengan dalil atau tidak? Hmm. Ini berdasar pada satu isu lain. Apakah manusia itu tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala secara alami, secara fitri? Hmm. Ya. Seperti halnya kita semua bayi yang lahir, lalu dia tumbuh menjadi hmm. anak kecil, lalu tumbuh balik, dia paham dia ini ada. Hmm. Dia paham dia ini ada setelah sebelumnya lahir dan seterusnya. Hmm. Itu semua tak perlu dalil, hmm. karena itu sesuatu yang dia rasakan. Sesuatu yang pasti Dia pun paham bahwa dia punya ayah Punya ibu Tidak perlu dalil hmm. Punya asal-usul fitrah, ya. fitrah Dan uh, badihi hmm. Kalau sudah macam ini Tak perlu dalil hmm. Tak perlu cari dalil Karena benda ini uh, Dia sudah jelas hmm. Orang mencari dalil Itu untuk sesuatu yang belum jelas hmm. Sesuatu yang belum diketahui Itu dia cari petunjuknya Misalnya kita datang ke Perlis, saya tidak tahu di mana rumah Ustaz Mat hmm. Saya cari dalil, saya cari map, saya tanya orang. Hmm. Tapi kalau sudah sudah di depan rumah Ustaz Mat, hmm. tak perlu cari dalil. Hmm. Tak perlu saya meragukan keberadaan hmm. rumah ini untuk kemudian hmm. saya dapat dalil lalu saya yakin. Hmm. Karena sebetulnya saya sudah yakin. Nah, ini satu satu is penting. Kalau pengetahuan manusia itu adalah Fitri, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, diciptakan sudah secara alami ketika dia akalnya terbentuk akan paham akan adanya Allah. Maka jawabannya jelas, dia tidak perlu lagi cari dalil, dalil, dalil untuk sesuatu yang sudah diketahui hmm. dan bahkan dia rasakan setiap hari. Misal, misal ini contoh singkat: kita punya banyak perbuatan, kita makan, kita minum, kita berjalan, kita melakukan apa saja, ada namanya. Kehendak hmm. keinginan yang tiba-tiba muncul dalam hati, otomatis kehendak ini bukan kita yang buat, hmm. karena untuk membuat kehendak itu butuh kehendak juga, hmm. perlu kehendak baru. Nah. So, ini pasti ada yang menciptakan, ada pihak lain yaitu yang pencipta, hmm. walaupun belum tahu namanya, belum tahu uh, sebutannya. Nah. Ini uh, keyakinan yang pasti. Hmm. Yang dirasakan oleh seorang manusia, tapi kalau e, keyakinan terhadap Allah diharuskan atau dimestikan ada dalil. Dalil itu berdasarkan pemahaman bahwa orang lahir kemudian tumbuh dewasa, hmm. tidak secara otomatis punya e, pengetahuan atau keyakinan hmm. tentang Tuhan. Dan kalau kita lihat di Al-Quran, jelas kepercayaan terhadap Allah itu sudah fitrah. Hmm ciptaan dari Allah manusia diciptakan dia otomatis merasa bahwa ada yang menciptakannya ada yang mengatur dia hmm. bahkan ada eh, pihak yang dia kena ibadah hmm. yang harus dia cintai dia eh, Agungkan itu secara alami hmm. secara alami dan eh, begitu juga praktek Rasulullah beliau tidak pernah menyuruh orang yang akan masuk Islam untuk belajar dulu, bukti adanya Allah hmm. tidak ada, hmm. eh, bahkan Rasulullah tidak menyuruh dia untuk membuktikan dulu keberadaan kebenaran saya. Hmm. Cari apa buktinya kebenaran saya tidak ada. Kenapa? Karena ini sesuatu yang benar. Ketika ada orang sudah percaya atau yakin dengan sesuatu itu dan keyakinannya sesuai dengan kenyataan, ini sudah selesai, hmm. tidak ada. Eh, Kemestian untuk dia ragu terlebih dahulu, ya. Eh, tapi langsung melakukan kewajiban atau konsekuensi, hmm. langsung sholat, langsung eh, beribadah dan seterusnya. Ya, ibarat kata orang sudah masuk ke masjid, dia langsung tahiyat masjid, hmm. tidak perlu keluar untuk supaya bisa eh, masuk hmm. lagi. Gitu. Jadi eh, singkatnya hmm. keyakinan terhadap Allah itu sudah fitrah keperluan terhadap dalil itu hanya diberikan atau ditujukan kepada orang yang mendapatkan keraguan di tengah-tengah perjalanan mungkin dia kena syubuhat atau apa ini baru eh, diperlukan ilmu untuk eh, meyakinkan dia keberadaan Allah dan itu tidak eh, rumit sangat mudah hmm, yeah. seperti dikatakan oleh orang eh, Badui Hmm. Kalau apa namanya bekas jejak kaki onta menunjukkan adanya onta, hmm. ya. apalagi adanya gunung yang sedemikian besar, besar. adanya uh, langit hmm. dan bumi ini pasti menunjukkan adanya pencipta, adanya pencipta yang maha hmm. tunggal dan maha menguasai, hmm. sesuatu yang sangat mudah, tapi hmm. dalam uh, sanusi itu tidak, tidak memadai. Dalam Sanusi itu eh, dasarnya adalah Dan fitrah saja tidak memadai. Fitrah tidak memadai. Hmm. Hmm. Fitrah saja tidak memadai, perlu kepada dalil hmm. akli. Tapi belum menemukan dalil ini banyak yang rumit. Hmm. Sehingga berusaha mencari dalil yang paling mudah yang diberikan kepada masyarakat awam, maka punya akidah khusus untuk eh, akidatu an-nisa wal wildan. Akidah yang diberikan untuk uh, perempuan dan anak-anak oh, ya. kecil yang kira-kira mereka akan paham. Hmm. Padahal kalau anak kecil atau perempuan baca ini untuk membaca memahami itu pun sulit. Hmm. Ya. Untuk tahu maksudnya itu pun sulit. Dan kalau dia bisa paham itu akidah yang ditalkin juga, bukan yang bukan yang dicetuskan, eh, iya, kepahaman. ditalkinkan, di, di dimasukkan. dimasukkan bukan pula hasil hasil nazar, bukan dia yang mengkaji. Bukan dia yang mengkaji. Seakan-akan manusia itu tidak lahir dengan fitrah meyakini Tuhan. Iya, tapi meyakini. ia lahir dalam keadaan kosong, kosong. Tanpa pengetahuan tentang Tuhan. Iya, seakan-akan begitu. seakan akan begitu. Bahkan Ataupun kalau sendiri... dia ada pengetahuan tentang Tuhan, itu hanya taklid dengan lingkungan. Hanya tapi ikut -ikut tapi tokoh-tokoh mereka mengatakan dalam bab akidah itu tidak boleh bertaklid. Hmm. Ya, tidak boleh. Inilah Kan. Tidak boleh bertaklit dalam arti kalau dia bertaklit, imannya tidak sah, tidak sah. Hmm. Yeah. sehingga menjadi kafir atau minimal imannya sah, tapi dia melakukan sebuah kesalahan, kesalahan atau dosa. Yeah. Kesalahan atau dosa orang karena beriman kepada Tuhan hanya dengan taklit. Taklit itu maksudnya diikut, saja. Ikut, ikut bapaknya, ikut hmm. ibu. Dia tidak dari ilmu. Nah, tidak dari ilmu atau nazar. Kalau yang digambarkan Al-Quran, manusia datang, begitu dia uh, sudah akil balik, ilmu itu sudah ada. Hmm. Nah, orang yang sudah punya ilmu tidak perlu taklit tidak perlu nazar pula, dia sudah tahu. Macam uh, rumah ini sudah depan rumah, eh, dep depan mata sudah, tidak perlu tidak perlu cari lagi. bukti lagi. Hmm. Bagi mereka yang masuk Islam. yang mana mereka ini uh, ataupun yang beriman kerana mereka memang telah di atas keyakinan tentang Tuhan hmm. dalam diri mereka. Uh, mereka tak tahu semua argumentasi yang dikemukakan oleh ahli-ahli kalam seperti yang dikemukakan hmm. oleh As-Sanusi dan sebagainya Adakah akidah mereka sah? Ya, ke, uh, menurut perspektif Syaira. Ah ya. Hmm. Ya, jadi tadi ada perbezaan pendapat. Ada yang mengatakan akidah dia sah tetapi dia melakukan kesalahan dosa dosa, dosa atau ada yang lebih ringan uh, khilaful aula jadi hmm, yang, uh, yang lebih utama yang lebih utama <laughs> tapi yang lebih yang menjadi uh, pemahaman belakangan yang dibakukan itu imannya tidak sah hmm. sehingga harus dengan uh, dengan dalil sebagian uh, dikatakan kepada mereka lantas orang sekian banyak imannya tidak sah ya hmm. nah karena uh, mayoriti mereka tidak uh, beriman berdasarkan dalil uh, dalil dalil, Jadi, dalil yang dibahaskan tadi ya yeah, dalil-dalil yang dibahas tadi yang juga sebetulnya bermasalah Sebagian yeah. uh, mereka kata uh, jangan sibukkan aku dengan urusan orang awam jumlah jumlah tak masalah jumlah ini imannya tidak sah artinya kalau tidak ada mempengaruhi pendapat artinya kalau ada orang yang pergi lebih mendalam jika tidak di dibendung ataupun dikawal itu hmm. yeah. dia mungkin pergi membuat kesimpulan tentang ramainya orang yang tidak masuk ke dalam daerah yeah. iman. Dan ketika disanggah dengan itu dia bilang la taktar ya ahli ini ini kesimpulan yang cukup parah. Berangkat dari keyakinan bahwa manusia tidak dibekali oleh Allah dengan ilmu mengenai Allah. Ya. Yeah. Yeah. Tapi tidak semua asyairah seperti itu. Ada pula seperti abul Fath Asyahrustani. Berpandangan bahwa keimanan atau kepada Allah itu fitri. Itunya dalam asyairah sendiri pun dalam menentukan hmm. kepercayaan. Dan ya. etikot itu sendiri pun berbeda-beda. Berbeda-beda. Nanti mungkin bisa kita lanjut. Apa sebetulnya dalil bagi asyairah menetapkan adanya Tuhan. Karena uh, Abdullah Ar razi itu dalam... Banyak buku, termasuk di buku pamungkas. Beliau, pamungkas itu buku akhir yang hmm. jadi buah pikiran selama hmm. perjalanan pemikiran lama. Ya. Uh, beliau mengatakan, secara ringkas, dalil-dalil kalam dan falsafah hmm. tentang keberadaan Tuhan itu hanya enam saja, hanya ada enam dalil yang bisa dihasilkan. Ini pun bisa diringkas, sebetulnya empat. Ya. Yang pertama adalah alistidlal ala wujudis ya berdalil akan adanya Allah dengan hudutsul ajsam dengan jisem dan bahwa jisem itu baru. Satu. Yang kedua dengan hudutsus sifat. Bahwa sifat-sifat itu baru maka semua yang punya sifat ya berarti juga baru sehingga butuh pencipta. Sifat sifat-sifat tertentu. Lalu Kemudian berdalil dengan imkanu al atsam bahwa jisim ini mungkin. Mungkin itu karena dia punya tarkib, ya tersusun dari dua bagian. Hmm. Ya, sehingga di, dia tidak mesti tidak mesti ada karena eh, tergantung dengan bagian yang lainnya. Atau hudusu eh, imkanu al-imkanu as bahwa dia punya sifat maka sifat ini kontingen atau mungkin ar razi menyimpulkan ini saja. Empat dalil ini saja yang bisa dihasilkan oleh mutakalimin dan falasifah. Tetapi yang banyak digunakan. Uh, kalam dan falsafah. Kalam dan yeah. falsafah. Gabungan. Yeah. Yeah. Itu hanya menghasilkan empat dalil. Yeah. Tetapi yang tidak mereka pakai justru uh, dalil dengan hudusus sifat. Itu boleh menyebutnya begitu. Dalil hudusus sifat. Alistidlal ala wujudis sonik bi hudusus sifat. Belum kata dalil ini justru melimpah di Al-Quran. Al-Quran banyak menceritakan air berubah menjadi awan. Awan kemudian berubah menjadi air lagi. Ya. Uh, air sperma berubah menjadi janin. Ya. Kemudian nanti janin meninggal mati menjadi tanah lagi. Sifat-sifat uh, dia berubah secara uh, total. Hmm. Ini menunjukkan bukti adanya pencipta yang mengatur perubahan itu. Dan di alam ini setiap hari ada ribuan jutaan perubahan. Hmm. Ya kan? Satu saja itu sudah menunjukkan adanya pencipta. Pencipta. Dan itu yang melimpah di Al-Qur'an kata hmm. Ar-Razi, Al itu pula yang digunakan oleh para nabi kata beliau. Tapi itu tidak digunakan oleh mutakalimin, tidak digunakan oleh para hmm. sifat. mereka justru berdalil dengan uh, Tiga dalil yang lain tadi Yang satu persatunya punya masalah besar Ya yeah. nah.